usaha cuma tetap kayak susah kalau sama ini. Belum motor kelelahan. Ya fisiknya mungkin fisik nggak ada masih kurang harus lebih naikin fisik kan. Dibanding waktu yang lainnya bisa. Bisa bilang bisa. Sama aja ya, cuma dari kitanya aja sih yang mungkin dari segi fisik juga kan udah dari maju terus pertandingan kan kita juga ya harus kuatin lagi lah. Habis ini ikut ke Thailand itu nggak? Jadi di awal kan udah 4 sama Thailand ya? Iya. Itu gimana sih jaga fisiknya, kan tadi kan sempat bilang kelelahan nih. Nah, gimana untuk kedepannya lagi untuk menjaga fisik, kan turnamen udah mulai berdekatan-berdekatan juga ini. Kan di sana pasti ada tempat gym, treadmill ya, kita harus tambahan sendiri sih, ada latihan juga sendiri. Jadi latihan tambahnya di gym. Di sela-sela istirahat kan waktunya ada bisa dipakai latihan fisik. Tadi kan sempat di lapangan juga kayaknya banyak miskomunikasi ya yang pas ke sini. Nah itu untuk komunikasinya lagi gimana, untuk kebangunnya lagi nanti? Iya, ngobrol kali ya kalau komunikasi itu. Maksudnya kan di lapangan tapi banyak misnya gitu kan. Iya, karena bolanya kayak kagok-kagok juga dari sananya, jadi kita juga harus nanti siapa yang di depan, siapa yang di strateginya aja itu lagi diterapkan. Tapi dengan 3 turnamen sudah diikuti ini, sejauh ini apakah sudah apa namanya meningkat permainan atau sudah puas atau gimana? Ya, kemarin-kemarin udah lumayan meningkat juga, main dari sebelum-sebelumnya akhir tahun lalu kan sangat ya bisa dibilang kurang bagus lah sih. Kemarin-kemarin kan mainnya udah lumayan ada balik semenjak di India, mulai dari India itu udah lumayan bagus. Kalau kalau mati di Thailand yang paling juga stres maksudnya nggak bisa dianggap lebih mudah juga karena mereka tuh latihan sama bareng seperti kita.